Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Guna meningkatkan eksistensi dunia sastra di Banua, UPTD Taman Budaya Kalsel mengadakan pergelaran musikalisasi puisi dengan menggait sanggar sesaji Banjarmasin. UPTD Taman Budaya Kalsel menggelar musikalisasi puisi dengan menggait sanggar sesaji Banjarmasin. Kali ini mengangkat tema Menembus Batas, dilaksanakan secara virtual di akun YouTube-nya. Dalam penampilannya, Sanggar Sesaji membawakan 7 karya puisi, diantaranya Palestina, Masjid Iktikaf, Suar untuk Indonesia, setelah usai pesta masing-masing karya Rudi Karno. Selain itu, 2 karya Bambang Widiatmoko, yakni Kemerdekaan Angan-Angan dan Kota Mati. Lewat pergelaran musikalisasi puisi ini, Taman Budaya Kalsel berharap dunia sastra di Banua lebih eksis lagi dan mendapat apresiasi dari masyarakat luas. Kegiatan yang ketiga, ragam pesona budaya di Renjang menampilkan sanggar sesaji musik puisi yang membangkitkan para seniman sosial khususnya kan, agar lebih bergerak lagi. Pergelaran musikalisasi puisi ini merupakan program ragam pesona budaya Banjar tahun 2021 hasil bantuan dana alokasi khusus DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Erwin Yudanwari, Banjar TV.